Dota 7 di video kali ini gue akan nge-reaction gameplay dari player Free Fire yang GG, jago, dan penasaran dengan videonya? Tapi tunggu, gue tidak akan pernah nge-reaction player-player yang miskin, gak ada skinnya. Dan kalau itu gak ada skinnya, gue gak mau berkesan dengan player itu. Kalian-kalian yang bocah-bocah ingat itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Nah, tapi gua akan perkenalkan channel YouTube-nya dulu. Kalian bisa subscribe channelnya, yaitu Gucci. Ada di link deskripsi. Oke? Langsung aja kita ke videonya. Go. Oke, teman-teman, kita sudah berada di video dari player yang akan ku highlight alias ku reaction videonya. Menurutku dia ini GG sih dari segi gameplay. Dia itu cukup rapi sih dalam jumpsuitnya, cukup rapi sih, langsung aimnya itu nggak kemana-mana, terus refleksnya lumayan bagus. Langsung aja kita nonton ya. Oke. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, then you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions are all these positions. They come in your vision, but no you can't listen. Siapa yang akan menang sih? Dua-dua. Tamatnya darahnya tuh. Waduh. Oh, nice, nice. Buset. Wah, udah ngeras ya. Kata orang di depannya itu. Oh, dua orang, anjing. Yeah. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them, and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No. Nanti tuh ada satu apa ya? Suatu hal yang gue sukai dari video ini. Gue suka apa ya, reflek dia itu yang langsung gembanting ke belakang. Lihat aja ya. Okay. Nih. Itu satu ya, satu. Ini yang aku suka. Itu yang GG. Dia langsung bisa banting badan, putar, langsung tek dek dek. Saranku untuk musuh dia ya, dia itu maju terlalu polos sih. Kalau aku bilang di open field kayak gitu, dia polos maju, dia nggak gunakan apa-apa. Polos itu kalau menurutku itu bisa dikejutkan sih, dikagetin.
Jadi untuk kalian itu jangan kayak begitu. Minimal kalau kalian lari di open field, kalian harus gocek-gocek kanan kiri kanan kiri. Ya kan? Itu sih saranku. Buset, darah low darah dia. Darah 4. Tuh. Tuh, aduh. Headshot loh dari Zio gitu. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Di end loh temennya. Buset. Oh, headshot loh. Jauh gitu tadi headshot sekali. Gila sih ini orang headshot. Dia itu HS sih. HS mulu, headshot mulu. Wah. Tuh GG sih tadi. Headshot lagi loh. Wah, ya apa ya, lawan face to face itu terdekat GG menurutku. Tuh aimnya itu aim pala susah gitu. Dari sejauh gitu headshot loh, sumpah gue ngerti lagi sih ini orang. Memang aim pala ya. Iya ya, ya. Tutup. Musuhnya yang bodoh sih. Tutup. Wah, dia baru di bawah. Wah, one man show. Wah, GG sih. GG sih ini orang. Ini GG sih menurut gua. Dia one man show. Bisa ngeratain satu squad. Aduh, GG sih. Ini menurut gua orang apa ya? Kelebihannya itu apa ya? Dalam face to face itu pasti menang. Terus aimnya itu aiming kepala, meskipun dari jauh dia pasti kena kepala dia. Gak ngerti juga sih gue kenapa bisa gitu. Terus refleksnya, yang gue suka dari refleksnya itu dia banting ke belakang. Terus jump shoot itu apa ya, dikagetin malah ngekagetin orang lagi. Wah, GG sih, mantap sih ini. Nah, itulah player yang tadi ku highlight itu menurutku GG. Kalian bisa banyak mendapatkan pelajaran dari video tadi. Mungkin teman-teman ingin melihat videonya lebih banyak lagi, kalian bisa subscribe itu video channel dia, ada di link di deskripsi. Oke. Satu lagi yang mau saya jelaskan tadi, kan kalau Free Fire itu kalian yang pakai jempol kan, maka itu saranku itu kalau bagusnya itu kalian loncatnya itu pakai ini, jari ini kan lebih enak. Duk. refleks kalian itu langsung dah, langsung main bagus. Nah, dan
si Gucci tadi ini menurutku itu HS sih, headshot mulu, kita makan dia. Oke, sampai sini saja dulu video dari gua. Mungkin di video selanjutnya gua akan ngeresin lagi video seperti ini. Kalau banyak yang nonton, oke, sampai jumpa lagi. Gua dari 77, bye bye.